kuasamu. Urapi kami sekarang ini dengan api rohmu. Roh Kudus, ini hambamu. Roh Kudus, penuhi hambamu. Tanggal 30 Maret yang lalu kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Dan tanggal 1 April kita merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Tanggal 10 Mei kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan pada tanggal 20 Mei, hari raya Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. 40 hari setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya. Dan setelah itu dengan disaksikan murid-muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Pesan terakhir Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga, yang berarti ini juga pesan buat kita sebagai murid-muridnya. Dari kisah para rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah awan menutupinya dari pandangan mereka, dengan terheran-heran mereka masih menatap ke langit. Pada saat itu tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dari ayat ini, saya sangat yakin bahwa kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-muridnya, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga adalah murid-muridnya. Waktu kedatangannya sudah sangat-sangat-sangat dekat. Setelah itu, 120 murid berkumpul di kamar loteng di Yerusalem. Apa yang mereka lakukan? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. 10 hari setelah itu, yaitu pada hari raya Pentakosta, terdengarlah dalam ruangan itu suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Apa yang terjadi setelah itu? Yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 4 menit dan ada 3.000 orang bertobat. Dan yang kedua, terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa. Yang ketiga, cara hidup jemaat berubah. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka selalu bergembira, tulus hati dan senang memuji Allah. Mereka suka memberi sehingga tidak ada yang berkekurangan. Mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari ada jiwa-jiwa yang bertobat. Yang keempat, goncangan terjadi. Terjadi aniaya kepada murid-murid di Yerusalem dan mereka harus lari ke Yudea, Samaria sambil memberitakan Injil. Dan yang kelima, terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan. Pada mulanya mereka berpikir bahwa keselamatan hanya untuk bangsa Yahudi saja. Tetapi setelah melihat Cornelius yang bukan orang Yahudi bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, dibaptis dan berbahasa roh, baru mereka mengerti bahwa keselamatan untuk semua bangsa. Ini disebutkan sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama itu dahsyat. Sebab dalam kurun waktu sekitar 100 tahun, 70% dari dunia yang dikenal saat itu, yaitu daerah di bawah kekuasaan kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pentakosta kedua terjadi mulai tahun 1906 di Azusa Street, Los Angeles. Pencurahan Roh Kudus terjadi setelah hamba-hamba Tuhan di bawah pimpinan William Seymour taat kepada pimpinan Roh Kudus
untuk mengadakan ibadah doa setiap malam selama beberapa bulan. Pentakosta kedua ini dahsyat. Karena dari 30% kekristenan yang ada pada saat ini, 70%-nya dimenangkan mulai peristiwa di Azusa Street ini. Tahun 1909, William Seymour bernubuat bahwa sekitar 100 tahun ke depan, berarti hari-hari ini, Roh Kudus akan turun dengan kapasitas jauh lebih besar dibanding Pentakosta kedua. Tuhan memberikan istilah untuk peristiwa ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga jauh lebih dahsyat karena ini merupakan masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Hal ini akan ditandai dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak, pemuda, orang tua akan dipakai secara luar biasa. Yang kedua, mujizat-mujizat terjadi luar biasa. Dan yang ketiga, akan terjadi goncangan-goncangan yang luar biasa. Dan melalui hal-hal itu akan membuat penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir terjadi sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus seperti yang dilakukan oleh murid-muridnya pada waktu itu untuk terjadinya Pentakosta pertama dan yang kedua, maka kita harus melakukan doa, pujian dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Tanggal 17 sampai dengan 20 Juli di SICC akan diadakan Empower 21 Asia dan Global. Bangsa-bangsa akan datang untuk menerima pencurahan api Roh Kudus, yaitu Pentakosta ketiga. Temanya adalah Fire and Glory. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api. Saya berdoa buat saudara. Bapa, penuhi anak-anakmu dengan rohmu Tuhan. Pakai mereka dalam Pentakosta yang ketiga. Masa penuhian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum kau datang untuk kali yang kedua. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Terima. Amin.